Tutorial cara mendownload file, perangkat pembelajaran, dan modul belajar atau materi pembelajaran. Selamat mengikuti. Baiklah Sobat Babitono, dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh file-file yang telah kami sertakan pada link deskripsi channel Babitono. Yang pertama silakan dibuka link video pembelajarannya, kemudian cek bagian deskripsi video. Nah, di dalam deskripsi silakan klik tulisan lebih banyak atau show more agar muncul semua deskripsinya. Nah, setelah muncul deskripsi lengkapnya, silakan download file yang diinginkan. Dalam kesempatan ini kami sertakan perangkat pembelajaran seperti silabus, kemudian RPP, kemudian modul atau bahan ajar, dan job sheet praktik. Hampir semua video telah kami sertakan linknya. Nah, setelah klik link tersebut, maka akan muncul halaman daripada modul ataupun file yang diinginkan. Lantas, silakan klik untuk mendownloadnya. Semoga bermanfaat. Untuk jelasnya, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Terima kasih. Sobat Babitono, berikut ini tampilan-tampilan perintah yang digunakan di dalam mendownload link file pada bagian deskripsi channel pembelajaran Babitono Media. Nah, dari awal kita membuka link video, kemudian tampilan halaman videonya, tampilan deskripsinya, dan tampilan halaman download file tersebut. Dan agar lebih jelasnya lagi, berikut kami tayangkan video bagaimana cara mendownload file-file yang dibutuhkan terkait dengan file pembelajaran. Semoga bermanfaat. Baiklah Sobat Babitono, untuk mendownload file-file yang kami sertakan pada bagian deskripsi video channel Babitono, kita kopikan link videonya terlebih dahulu. Oke, kita buka. Nah, setelah muncul pada halaman video, nah di sini kita cek bagian deskripsinya. Nah, kalau menggunakan laptop atau komputer, di sini ada tulisan lebih banyak atau show more, silakan diklik. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita akan mengunduh file yang kita inginkan. Di dalam video kami, kami sertakan link materi, kemudian link job sheet, kemudian link RPP, dan juga silabus. Nah, misalnya ya, kita klik ke link materi. Klik. Nah, di sini akan muncul materinya, menerapkan penanganan surat keluar buku agenda. Nah, ini materinya. Di atasnya sudah ada deskripsi KI dan KD-nya serta IPK. Ini materinya. Nah, kemudian kita download. Nah, klik download. Oke, secara otomatis file yang kita inginkan sudah terdownload di dalam komputer. Kemudian misalnya lagi kita akan mengambil job sheet. Nah, tinggal klik job sheet-nya. Nah, di sini akan muncul job sheet. Nah, silakan download job sheet prakteknya. Download. Dan kemudian RPP juga sama. Klik link RPP. Nah, kemudian download RPP-nya. Nah, demikianlah untuk mendownload file-file yang disertakan di dalam video kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat dan sukses untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Nantikan video-video kami berikutnya.